Meski proses lowongan telah berlangsung sejak semalam, namun ratusan warga yang merupakan calon pegawai negeri sipil CPNS di Kota Cimahi pada Selasa pagi masih memadati kantor kepolisian. Mereka pun harus kecewa lantaran sebelum dapat mengakses situs resmi Badan Kepegawaian Nasional karena belum mendapatkan formulir surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Ratusan warga yang merupakan pemohon surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK di Mapolres Cimahi semakin hari terus membludak. Selasa pagi terlihat ratusan CPNS berada di luar ruangan dan harus dibuat kecewa lantaran mereka tak kebagian formulir SKCK. Padahal mereka sudah antri sejak pukul 6 pagi dan datang jauh termasuk dari pelosok desa di Bandung Barat. Kuota pemohon SKCK yang hari ini dikeluarkan sebanyak 270 lembar dan sudah habis dalam kurun waktu kurang dari 1 jam saja. Akibatnya lebih dari 300 calon pemohon untuk hari ini belum bisa terlayani. Karena bukanya jam 8, jam 7 udah di sini. Jadi jam 8 udah langsung apa dapat kwitansi udah bisa dilayani. Pihak kepolisian memastikan sejak sepekan terakhir pemohon SKCK meningkat tajam hingga 100%. Petugas pun sudah 2 hari terakhir ditambah untuk meningkatkan pelayanan. Dapat 200, tapi ini udah ditambah. Berarti belum dapat sampai sekarang? Belum. Mau dilanjut besok atau gimana? Ya besok, udah nggak bisa lagi. Tadinya kan udah mulai dibuka ya, pelayanan ya. Berarti belum bisa masuk ke sini? Belum. Aku mah udah bisa katanya. Belum nyawa karena pesertaan belum komplit. Jadi selama satu minggu ini sebelum pelaksanaan pendaftaran CPNS, hasil pengamatan kami bahwa masyarakat, animo masyarakat untuk mengajukan atau membuat SKCK ini cenderung ada peningkatan sekitar 100%. Mungkin mereka membuat ini dengan tujuan strateginya mempersiapkan diri supaya pada saatnya nanti terjadi pendaftaran, mereka tidak akan terlalu sibuk dengan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi. Peminat CPNS asal Kota Cimahi dan Bandung Barat diperkirakan mencapai ribuan. Dalam 2 hari tercatat sudah hampir 900 pemohon SKCK di Mapolres Cimahi. Lowongan CPNS dibuka sejak 11 November 2019 pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat, Senin malam, dan akan berakhir pada 25 November mendatang. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.